sepatunya kok ganjel-ganjel? Biasa. Kok biasa apa? Kok keras banget? Oh. Handphone saya. Kamu ini lho, Pi. Orang di dalam rumah yang bawa handphone segala. Loh, walaupun disebut handphone, harus pegang di tangan terus. Baru pertama kali gue melihat ada copet melankolis. Nangis. Kenaan? Terakhir yang gue lihat copet nangis tuh yang digebukin sama polisi. Robin. Kenaan? Wakwekwok. Sehingga telenovela ini mudah kenal. Coba kamu bayangkan. Bayangin apa? Kalau keluargamu di kampung kena musibah. Terus minta bantuan kamu. Terus? Sementara kamu gak punya uang. Ya sedih mestinya tuh. Iya tapi, itu kenapa keluarga kamu di kampung kebanjiran, ha? Ya enggak. Aku nih tadi nyopet. Terus? Terus dalam dompet itu aku lihat ada surat. Surat itu? Iya. Surat ini apa? Minta bantuan dari keluarganya di kampung, katanya kena musibah banjir. Iya, kamu. Nah, makanya kamu sebelum nyopetnya mikir. Ini coba kasihan nih orang yang punya dompet ini. Sudah jatuh, ketimpa motor, kelindas truk. Aduh, bayangin sekarang dia kan lagi udah bingung di kampungnya kebanjiran, dompet hilang, ditangkap polisi karena nggak ada KTP-nya. Kasihan itu kamu tuh. Ih, kakak mewek lagi mikir. Sebelum nyopetnya mikir dulu. Pikir, copet, kembaliin lagi. Apalagi nggak ada duitnya lagi. Ah, aing mah. Justru itu aku malah niatku tuh mau apa namanya mau bantu gitu loh. Besok aku rencananya mau kasih uang sama dia. Kamu mau nyumbang dari duit hasil nyopet kamu? Ih, duit haram. Kenapa memang? Aku gak boleh berbuat baik sama orang. Aku biar copet-copet gini kan juga punya perasaan. Emangnya aku copet liar apa? Lagian juga kalau aku ada tawaran main sinetron, aku mau, aku berhenti jadi copet. Berhenti jadi copet? Enak lagi main sinetron bisa ketemu Rano Karno. Ketemu siapa lagi? Tamara, kasihan Tamara ketemu kamu. Desi Ratnasari. Lu mah Desi Ratnaningrum. Kamu nyela aja dari tadi. Udah kakak kesampean atuh. Rasa copet liar. Daripada kamu ketemunya Polo. Paling enggak kan aku bisa ketemu Rampun Jabi. Apa? Makan malam sudah. Dance sudah. Jadi bagusnya kita sekarang ngapain lagi? Ya, ngapain ya? Ngapain sih gini-gini? Oh, orang muda aja. Halo, selamat malam, Mami, Papi. Molly, kamu itu lah anak perempuan kok pulang malam-malam ini bagaimana sih? Loh, kan pulang kuliah. Ya kuliah, tapi kok sampai malam begini? Macet ya? Kejut. Tuh, macet. Macet. Mami sama Papi ngapain sih? Ya ngobrol aja. Oh, yaudah. Terusin deh. Tuh kan baik sopan. Anak baik-baik lama-lama tuh anak itu kurang ajar. Ngomel. Kamu harus jemur biar sembuh. Loh, ya Pak. Nah, kerja hari ini libur. Enggak, sebentar lagi Pak mau pergi. Itu ngomong-ngomong burungnya tidur di kamar Pak. Iya, lagi sakit tuh. Sakit kenapa Pak? Tahu flu barangkali ya. Oh gitu. Nggak bunyi. Perasaan tadi pagi saya dengar, malam juga dengar bunyinya Pak. Bunyi. Suaranya bagus. Agak bindeng. Gimana? Kukruk, au 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 au. Kukruk, au au au. Gitu Pak. Au au. Iya mungkin. Itu bukan burung. Itu butiwi. Oh, kalau lagi enak ya mama begitu dia. Lagi enak, Pak? Iya. Sekarang masih ngorok loh. Oh, ngorok. Lagi ngorok maksudnya? Mikir apa? Saya kira. Pak Mul tiap hari urusannya nggak jauh sama burung. Udah. Sekarang kamu juga harus dijemur. Emangnya burung aja yang dijemur, kamu juga harus dijemur. Biar mengkilat. Kak Izer.
Eh, Molly. Lagi nyikat sepatu ya? Iya, Mol. Mau disikat juga, Molly, sama Bang Isyur. Nah, ya. Bicaranya udah mulai nakal ya. Iya, kan main-main. Ah, Molly gitu. Bang Isyur? Ya? Nanti malam ada acara nggak? Gimana ya? Emang ada apa nih, Mol? Nanti malam mau nonton sama Molly nggak? Tiap malam nonton sama Molly juga mau, Bang Isyur mah. Abis itu tapi ke pesta temennya Molly. Teman kamu? Pesta? Pesta apa? Teman Molly ada yang ulang tahun. Wah, teman kamu banyak ya? Beri ulang tahun melulu. Mau nggak? Ya, kapan saya nolak permintaan Molly? Oke deh, cepat takut. Bang Isyur, bisa tolongin satu lagi nggak? Alah, jangankan satu, mau 5.000 juga Kang Isyur kasih. Apa sayang? Nyemirin sepatu Molly. Iya, nggak apa-apa sih ini, disemirin, so nggak apa-apa, tenang. Sampai nanti ya. Iya. Kalau perlu semuanya disemir sini. Alah, si cepot baru diajak nonton sama Molly aja udah kayak cacing kepanasan. Berapa lagi tadi? Bin. Pinjam duit dong. 200.000 aja. Gak bisa. Ah, gak banyak. Buat ini nanti udah gajian juga digantiin lah 200.000. Gak bisa, kamu ini kok ngotot sih? Kamu tega sama teman sekamar, tapi teman sehidup semati. Aku tanya sekarang, kamu ini buat apa duit? Buat nonton kan masih Molly? Mau aku denger kok tadi. Sementara ini jauh lebih diperlukan oleh yang kena musibah. Aing mah musibah. Kenal aja enggak, saudara bukan, teman bukan. Dia kan cuma korban dari pencopetan yang kamu lakukan itu kan. Aing mah nih susah. Kamu nih kadang-kadang enggak manusiawi ya. Aing mah manusiawi. Pengen jadi pahlawan kamu teh. Dah. Kalau pelit gitu mah kamu enggak usah ikut mobil aku lah. Walah. Mobil dapat pinjem aja kok dari bengkel lagumu. Nah, itu juga punya orang kok kamu pinjem. Aku naik taksi. Pelit ya. Coba pelit ya, Pak. Kamu. Ya, Pak. Kenapa? Sudah berapa kali saya bilang? Ya. Hah? Sudah berapa kali? Jangan membawa pulang mobil pelanggan yang sedang diservis, tahu? Sudah berapa kali? Sudah 14. Lebih, Pak. Lebih. 18. Banyak, bukan itu yang saya mau. Kalau sampai bos tahu atau pelanggan mobil ini ngerti, saya bisa dipecat, tahu. Tapi jangan salah, saya juga bisa mecat kamu. Mecat saya, Pak. Itu juga. Apa? Kalau sampai istri bapak tahu, bapak punya simpenan pacar di jalan tempat si Mirna, bapak bisa dipecat juga tuh. Sama istrinya. Kamu memang paling susah. Aduh, mau mencat kamu susah banget saya. Iya pak, akan bilang. Pak, pokoknya mah kalau demi amannya apa ya? Kenapa? Pinjemin saya duit 100.000 lah. 100.000 pak, aman, rahasia dijamin. Kamu memang susah saja bikin-bikin. Aduh. Nah, yang penting kan rahasia Pak, terjamin Pak. Ini berapa? 40. 80. Pak. Bapak suka ngitungnya suka asal nih. Ini berapa? 20. Ini 20. Jadi berapa? 40. Ah, si Bapak mah suka ngaco itu. 20 selembar Pak ngitungnya. Iya, 30, 60. Tapi awas ya. Ya. Kalau sampai kamu membocorkan hubungan saya dengan Mirna, ya. Saya tidak segan-segan memecat kamu, ngerti? Enggak, apalah. Nah, iya, masalahnya, okay. Jadi ngerti? Masalahnya belum selesai, Pak. 20.000, 40.000 lagi, Pak. 100. Oh, 100 ya? Entah saya bilangnya. Nah, saya telepon pelan-pelan nanti, ayo. Terima kasih, saya diucapkan sama Abang. Abang telah mengembalikan dompet ini. Tapi walaupun Abang kembalikan dompet ini, belum bisa menyelesaikan masalah saya, Bang. Satu bulan ini aja, Bang, aku belum bayar uang kos. Ya sudahlah, Rusdi.
lelaki itu pantang menangis. Ya bang, harus tegar gitu loh. Gini Dek Dusti, saya jangan tersinggung ini ya. Saya ada amplop, mungkin ada sedikit uang mungkin bisa membantu Dek Rusdi buat pulang kampung, dan juga barangkali sisanya bisa uang buat uang kos. Tolong diterima dan jangan tersinggung saya lagi. Jadi malu saya bang terimanya bang. Kenapa mesti malu? Sebetulnya beberapa hari ini saya udah berusaha untuk mencari uang, tapi sasaran lagi sepi bang, malah dompet saya yang kecopet. Sasaran sepi? Iya bang. Dek Rusdi ini kerjanya apa sih? Pokoknya pekerjaan saya nista bang. Loh, gak apa-apa, tapi ngomong saja. Kan kita sama-sama laki-laki, barangkali saya bisa bantu Dek Rusdi. Malu saya bang. Gak apa-apa, bilang saja, gak usah malu. Copet bang. Hah? Ini apa namanya Dek Rusdi copet toh? Iya bang. Sudah sekarang Dek Rusdi berhentilah jadi copet. Iya. Memang susah di Jakarta ini cari kerja, tapi cari mbok yang halal gitu. Nggak perlu gengsi, iya. Ya. Tapi jangan sampai nyopet. Iya, walah nyopet itu, peh. Waduh, itu dikutuk Tuhan itu. Iya bang. Rencana saya mau cari kerja yang halal aja lah bang. Iya bagus. Saya mau ngamen aja. Ngamen? Iya, ngamen. Oh iya ngamen bagus, tapi mesti nyanyinya mesti bagus. Iya bang. Saya sering di bus-bus itu kalau orang nyanyi sana adanya cuma satu ya. Rasa dikitik-kitik, aduh geli. Habis aja bang. Iya bagus. Oh iya saya lupa nih bang, dari tadi gak dikasih air putih, bentar saya ngambil air putih dulu. Iya iya iya. Kemanisan airnya ya bang? Kemanisan, sepet! Ini yang sebelah ini udah kos juga tau? Iya bang, dari bawah sampai atas ini semua kos. Oh. Nah, tapi kalau yang sebelah abang maksud, itu namanya Mbak Mirna. Nama lengkapnya Mirna Sari Dewi. Masih kuliah dan belum menikah. Makanya kalau ngomongin orang jangan keras-keras. Kedengeran toh. Nah itu orangnya supel. Bang Robi naksir ya? Iya kan? Rusdi, ada film bagus loh. Anterin nonton yuk. Wah, Rusdi nggak bisa mbak. Tapi kalau mbak mau nonton, ada yang mau nganterin nih. Mau? Bisa aja. Mau kemana lo? Emang kamu aja yang bisa ngajak cewek cantik? Wuh. Aku tadi siang kenalan sama cewek, badannya nggak kalah seksi sama si Molly. Oh iya? Nah, siapa namanya? Namanya siapa? Namanya Mirna. Mirna? Kosnya di Tebet. Mirna? Aku janjian sama dia sekarang. Kata-kata, Mirna di Tebet? Ih, jangan-jangan simpanannya bos gue lu. Nggak ada urusan. Makanya bilang sama bosmu. Kenapa? Kalau nyimpen-nyimpen tuh digembok supaya nggak hilang. Sompral! Mami mau ikut nonton kok pakai baju gituan sih? Kayak mau nonton wayang kulit aja. Mau maluin ah. Bucah kipie toh, ini tandanya bahwa kita itu piagi. Gitu loh, Molly. Mana kok nggak ngerti. Mbak Mister sini. Sorry. Aduh, kamu udah siap. Sorry nih, lama nunggu. Oke, akhirnya siap ya. Mau pergi juga nih rupanya. Kemana nih? Iya, loh. Mau nonton? Iya. Yeah. Oh, bareng? Iya, papi sama mami mau ikut nonton. Sudah lama saya nggak ke bioskop. Dan apalagi ada film action itu dengan Robert De Niro. Nah, itu kesukaan kita. Oh, benar, nah itu kalau film action tuh ibu paling senang. Tapi kalau horror, aduh ngeri takut. Nggak boleh nonton ya, Pi ya. Tapi rencananya malam ini saya sama Molly mau nonton film horror loh. Ih, takut. Horror. Nanti jantungnya kumat. Sekarang nonton film horor gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa ya, Pi. Gak apa-apa. Sekali-sekali ya, Pi ya. Nanti kalau apa kalau sudah main, nakutin aku pasti ada bangin. Kenapa, Bu? Loh, Narben gak ikut nonton? Oh, enggak, Bu. Saya ada acara sendiri. Oh, ini mau pada nonton tuh semua? Iya. Enggak. Sebentar, permisi. Kamu hati-hati kalau cium Molly. Salah-salah yang dicium itu Pak Molen, rasa keju. Mendingan kamu nyium Bu
Bu Tiwi. Cuma hati-hati ntar kalau kecium kondenya apes kamu. Loh, loh kondeku miring topi. Oh, ndak, 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 pareng-pareng. Oke. Ndak, ndak, yuk. Bu Tiwi. Ah, sebentar, semenit saya menelepon dulu sebentar. Sebentar aja, sebentar. Cobi awas. Halo, apa Benny? Iya, selamat malam bos, maaf mengganggu. Ini ada kabar penting, sebaiknya bos malam ini juga pergi ke rumahnya pacar bos, si Mirna. Gawat bos, iya, iya siapin kunci Inggris. Aku ucapkan terima kasih atas informasimu tadi malam. Iya, itu yang namanya laki-laki yang mau nyamber si Mirna. Aku hajar pakai kunci Inggris. Iya, orang seperti itu harus dihajar pak, iya biar kapok, iya biar mampus pak, iya. Iya pak, iya. Ya saya kira nih, saya pikir pasti dia sekarang ya pak ya pasti wah lagi merenung kesakitan pak. Iya, pasti lagi kompres tuh. Iya. Hus. Salam buat bosmu ya. Eh? Kepalaku penjut-penjut begini. Hah? Tapi dompet sudah di tangan. Iya. Nih, kembalikan sama bosmu. Siapa tahu dapat persenan, ya. Duitnya sudah tak ambil 300.000 rupiah. Gila lu ya, hebat lu ya. Dalam keadaan benyut begitu masih sempat nyopet. Dasar cepet-cepet lu. Udah deh, gue pergi dulu. Ah, pagi pak. Ah, lu sibuk kayaknya. Pagi. Jadi apa pak? Dompet. Dompet? Kapan hilang ya? Mungkin tadi malam pak. Waktu berantem sama itu yang mau ngerebut pacar bapak tuh. Mungkin juga. Iya, kayaknya iya. Emang tambangnya kayak copet tambang. Ini bukan tambangnya, emang dia copet, Pak. Wah, ini, Pak, ini kan dompetnya? Iya. Kok bisa ada di kamu ini, dompet? Saya nemu di depan mungkin dibuang sama copetnya, Pak. Luar biasa. Aduh, untung kamu yang nemu kalau itu mata saya, Pak. Kalau orang lain bagaimana, Yul? Betul, Pak. Aduh. Kamu main kamu. Dua kali kamu menyelamatkan problem saya. Iya. Yang pertama Mirna. Mirna apa? Mirna telah kamu selamatkan. Iya. Yang kedua ini. Dompet. Ya. Yang ketiga bonus. Jangan khawatir. Iya, Pak. Saya. Kamu tahu siapa saya kan? Iya. Biasa kamu masih mingguan di sini? Masih mingguan, Pak. Satu minggu berapa kamu? 25.000, Pak. 25.000. Mulai bulan depan. Naik gajinya. Ya. Dan bulanan. Oke, Pak. Satu bulan 80.000. Oke, makasih, Pak. 20.000. Ya, tekor, Pak. Ya, satu minggu. Satu minggu 25.000. Kalau satu bulan? 100 dong, Pak. Terimanya? Ya, 100, Bapak. 80.000. Yang 20.000 ditabung. Ya. Untuk masa depan. Oh, mendingan mingguan lagi, Pak. Kamu kenal dengan laki-laki yang godain Mirna itu? Enggak, Pak. Enggak. Maksud saya kenal semua orang itu. Jadi kamu enggak kenal dengan laki-laki itu? Enggak, aduh, Pak. Apa yang saya kenal? Dengan copet itu enggak kenal? Enggak. Ini siapa? Kamu kerja sama dengan laki-laki ini ya? Bagus, bagus. Kamu tidak kenal dengan laki-laki ini ya? Kamu kerja sama. Masa mentang-mentang sahabat, Mas Robin kejedot pintu, terus Bang Izur juga dijedutin pintu juga biar sama-sama benjol. Gak mungkin. Kamu terlalu berlebihan. Berlebihan bagaimana tuh, Pak? Sekarang kita taruhan, berani? 10.000-an? Boleh. Ayo. Boleh? Ayo. Nanti kalau kita lihat ya, kalau Mas Izur pulang kerja kepalanya benjut, berarti saya menang. Berani, Pak? Bu. Jadi. Papi? Jadi. Berani, Pi? Jadi. Ayo ambil duit sekarang. Ayo, tarik buat Ibu. Gak usah bayar. Alah, orang itu ya duitku loh, Pepe. Coba dulu. Iya. Aduh, jadinya. Bener ya? Kan, bener aku bilang, Bu, Pak. Aneh ya? Sama-sama benjut kan? Jiwa persahabatan luar biasa. Hebat, Izul. Memunyukan kepala demi Robin. Luar biasa, sampai saya kalah 40.000. Rugi. Saya yang penyut. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe,
dan klik tanda lonceng di bagian kanan.